Halo guys, sekarang kita waktunya ke sebuah tempat. Jadi di sini ada semacam kampakan ya, parts-parts yang dijual. Nah, kita sekarang OTW ke sana untuk ngelihat mobil apa aja yang ada dan juga apa aja sih isinya gitu ya. Let's go, kita naikin dulu guys. Luar guys, ada itu kayak GT2 deh. Kayak GT2 tadi kalau keren. Keren. Nah, sini enaknya transportasi publik nih, enak nih guys. Let's go. Nah guys, kita udah sampai kampakan nih. Let's go. Guys, ini tadi kita sempat ngobrol sama salesnya. Jadi ini mobil banyak-banyak yang di-scrap ya. Ini ada M5 mau di-scrap beneran. Sayang ya di sini ya. Tapi ya harus di-scrap ya. Di part-parts ada beberapa mobil nih yang udah dipotong ya. Jadi bagian bodinya nih. Nah, ini udah ada yang bagian depannya, tapi masih ada engine-nya atau enggak. Tergantung lah, ada yang beli engine-nya berarti enggak ada. Kalau ada berarti ini ada knalpot. Ya, banyak sekali guys. Wah, di sini emang gitu kalau udah nggak layak langsung di scrap kayaknya. Ini juga ada M5 nih. Nah, ada M5. Nah, ini keren banget guys. Banyak sekali ini guys. Ini guys ada engine juga, mereka ada engine. Ya, ada engine. Terus juga ini sih gila. Ini Gallardo di scrap dong. Sama California. Ada lagi tadi Boxster, ada SLK. Gila ya, ini ada Jaguar juga. Bentley. Ya, jadi kalau di sini kalau nggak layak mereka langsung scrap. Juga ada banyak parts ini, jadi ada kayak bonnet atau misalnya juga apa pintu ya. Kemudian juga nih kalau di sini nggak hanya yang part-part bekas ya, tapi juga yang baru-baru. Ini di sini katanya yang baru-baru, cuma mereka baru pindah jadi masih banyak yang kosong. Nah ini guys part-partsnya nih. Nah jadi kayaknya di sini kebutuhan kalau orang Indo beli mungkin bisa juga nih. Banyak kebutuhan-kebutuhan, sana juga masih banyak nih, ada lampu-lampu tadi di sana, lampu ya hampir semua lah apa parts bisa dibeli di sini. Nah guys, ini bagian-bagian lampunya nih. Nah ini lampu-lampu parts dari apapun masukin ke sini nih. Wih, keren. Nah dari bagian parts-parts, nah ini juga nih di sini kayak misalnya engine-nya dipasang atau dibongkar atau apa di dismantle gitu sininya, si bodinya kalau mobilnya mau di scrap diambilin yang masih bisa di mana ada value-nya. Nah gitu guys, banyak banget nih. Ada yang baru hancur nih, ini baru tabrakan. Ada yang baru juga kena banjir. Nah gitu guys, jadi kalau mau part-part sekalian bisa kesini sih. Indonesia kan ada kayak gini ya. Kalau di Indonesia ada gini mungkin laku juga, tapi kalau ada Gallardo sayang sih. Nah, oke. Okay. Guys, kita ke tempat berikutnya. Let's go. Tekannya kamera warna gini. Warna pink. Ada mau balik tuh ada Boxster, ada M3 udah dimodif nih ringnya nih. Oh dia pakai yang ini nih, nggak tahu emang gimana, keren apa pokoknya. Nih guys, lagi hujan ada ini nih, urus. Nah, mobil paling cocok buat hujan. Nah, terus sebenarnya ada ini juga, Aston juga nih. Kalian pilih mana guys, Aston atau Urus tuh? Nah, komen di bawah. Ini nggak guys, M5 nih. Wih, M5. Oh iya benar. Kalau yang kompetisi lagi yang biasa. Ini kayak RS deh, RS4 atau RX. Berapa ini? Oh, RX6. Nah. Mantap. Lumayan ya, padahal ini jalan random aja nih, kita sambil spotting-spotting ya, jebak hujan. Nah itu ada ini Rolls baru, Phantom nih kayaknya. Woy Phantom nih, gede banget. Keren lagi warnanya. Gila.
cuma macetnya mah cuman karena macetnya aja, macet-macet lampu merah, habis itu lancar lagi nanti. Nah, Defender nih. Oh, di 90 dia. Tapi ya di sini, di Singapura tuh lucu loh. Kalau di Indonesia banyak G63, sini kayaknya agak jarang deh. Ya, tadi nggak ada lihat G63 malahan dalam satu hari spotting gitu. Spot yang menarik. Oh, EQ Mercy baru nih yang sudah listrik nih. Nah, udah ada di sini. Nah, ini ada nih M3 nih. M3, oh iya M3, yang warna yang sama kita pernah, yang pernah kita review nih. Nah. Oh, keren guys. Ini competition, oh ya competition bener. Boxster lumayan lah di sini lah. Maksudnya enggak, ya enggak ingin nyaman tapi Porsche. Nyatanya MC-nya keren juga nih warnanya. Gila enggak ada warna kayak gini. Enggak blur. Kena blur ya. Nah, enggak blur. Keren. Nih, apa yang Audi yang Taycan itu tuh? Yang platformnya sama-sama Taycan tuh. Nah, ini Maserati Gran Turismo nih. Cayman. Kualitas Caymannya warnanya pink dia. Oh tapi ininya apa, mirrornya ini masih putih. Nyata lagi guys. Nyata. Oh dia versi ini ya, soft top dia. Keren. Nah, akhirnya ketemu G63 hari ini. Keren. Berarti bisa dibilang ya, G63 di Indonesia lebih banyak pada Singapura kayaknya. Pula Louis. Oh ya, ada Bentley. Ini ada 78. Cupra keren juga ya. Lampunya. Nah, Ioniq di sini jarang malahan. Di Indonesia laku banget. PS2000 guys. Warna keren lagi. Ya sih masih standar nih. Keren. Ini G-Class tapi yang diesel. Oh, masa ini. Oh, yang GD dia, yang V8. M6. Keren. Ini kayak M3 deh. Oh, M3 4 door. Wih, downshift. Mantap. Woi, itu Supra. Oh, di modifnya kayak ini. Supra yang sebelumnya. Pake W-nya tuh. Woi. Phantom yang lama nih. Gede banget ya. Warna juga keren nih. Pake warnanya gitu ya. Keren. Taycan. Nah, kita sudah mau Taycan. Di sini cukup jarang Taycan ya. Nah, kayak di Indonesia. Banyak. Wah, Perlady Cabrio nih. Wih, ada Phantom. Ada Crosshead. Di sini generasi kayak gini di Indonesia jarang nih. Yang Cabrio-nya. Oke, Caymannya udah dimodif nih, tapi ukurannya standar, tapi pakai wing gitu-gitu ya. Keren. Taycan kedua. Nah, warna biru ya, keren banget warnanya. Kita lihat Taycan apa ini? Oh, dia nggak pakai ini, dia nggak pakai Dodge. Bentley guys.
warna keren juga ya. Boxer. Oke guys, kita udah dulu sini ya karena udah mulai nggak hujan. Kita otw dulu, kita upload dulu video-videonya supaya cepat langsung di kubis. Let's go. Oh ya, Audi TT. Di sini banyak banget dari Audi TT. Tapi emang tanda petik mobil sports car yang murah di sini ya. Dan balik, ini ada 911 Nana tuh. Oke, okay. Belakang juga ras warna kuning juga di. Keren. Oh guys, kita seperti malam nih. Lexus. Ya itu nih. Roadster lagi jarang. Oke, okay, di B11. Keren. Let's go. Oh guys, ada Huracan nih baru datang. Guys, kita udah sampai nih di Millenia Walk. Nah, ini di depan kita nih ada Avent S Coupe, warnanya juga keren nih. Wih. Nah, terus di belakangnya ada 488 Spider. Nah, sebelahnya ada Huracan. Ini pakai warnanya warna semacam kami gitu, sudah dimodif juga nih si wheels-nya. Tadi kan kita udah keluar ya, tadi ada Tributo, STO. Nah, terus habis itu ini ada GT3. Dan N6 ya ini ya. Warnanya keren nih, baru pakai center lock juga nih wheels nih. Nah, sini ada RX7. Ini RX8. Nah, ini RX7. Oh, ini keren banget modifannya ya. Nah, ini modifan apa guys? Bisa coba komen mungkin yang tahu nih. Nah, sebelah ini ada 430 coupe. Ini wheels-nya menarik ya. Keren juga, tapi enggak tahu nih nama wheels-nya apa nih. Woi, mantap. Terus ini ada GT3 Touring. Woy, tadi kalau ngelihat sih manual, Bos. Keren banget, nggak pakai wing ya. Ini R8 GT, kemudian ini ada Evo 9, ya. Sama ini AMG, GTC nih. Ya nggak tahu sih bedanya di mana ya, mungkin Tias yang penting nggak tahu nih bedanya di mana nih. Tapi keren sih ini yang versi roadster. Yang di kita juga ada yang warna biru, kalau kalian pernah lihat di YouTube, video kita di YouTube. Nah lanjut, kita ke sini. Woi guys, ini Megane RS nih. Ini di Bandung juga ada nih satu nih kayak gini guys. Nah ini tadi ada GTR guys yang tadi kita lewat nih. Ini juga keren nih pakai BBS nih. Nggak di Singapura, nggak di Indo ya. Pakai BBS tidak pernah salah. Nggak pakai wing. Terus ini kayaknya A45 atau A35. Tadi nggak ada badge-nya ya. Mungkin ini A35. Terus ini ada Cayman. Terus ini ada 458 warna putih. Kita juga dulu ada yang 458 warna putih di Bandung ya. Nah terus ini ada Pista Piloti. Nah di Singapura juga ada nih guys Pista Piloti nih. Wah, ini keren juga nih speknya, ini pakai carbon wheel. Ini nomor 51. Wah, keren. Kita udah ketemu juga di Jakarta ya. Lanjut. Nah, guys ini Super Regera. Kita juga ada kayak yang di Indonesia warna kuning ya. Ini udah ganti velg nih pakai Forstainer. Di sini Gallardo biasa ya, yang standar. Di sini ada
Gallardo Spider. Nah terus belakang itu 458 ya, tapi pakai body kitnya kayak body kit balap gitu. Cuman yang agak apa, dia juga interiornya juga kayak pakai karbon apa namanya seat, terus tapi ini kurang ya, nggak tahu kenapa sih kayak fitmennya kurang aja, itu fitmennya kurang entah emang gitu. Tapi tadi center lock ya, center lock dia. Nah oke okay guys, dari sini ini ada California, itu ada 488, kemudian itu ada MP4 ya, terus ini ada SVJ nih, SVJ yang warna merah ini keren banget guys warnanya, roadster lagi. Nah terus ini ada M3 Competition yang kita juga pernah review, kita coba yang enak banget. Nah guys, itu guys mobil hari ini di sini, nanti kita lihat lagi kelanjutannya. Iya, nah guys kita cek lagi, let's go, let's go. Wah ini kabarnya nggak standar nih pasti. Iya, cold start bener. Suka mana suara standar atau Gintani? Hehehe. Guys tuh suara itu kuat tuh. Iya, kelihatan cukup terus. Nah. Guys, kita dengar ya. Let's go. Sedan nih. Nah di Indonesia jarang kayak gini nih. Duh enak lagi suaranya. Ini sih yang kalau disuruh M3 yang sekarang main ini, mendingan ini sih. Tuh, suara juga enak tuh. Woi, woi keluar guys. Woi keren nih wheelsnya guys. Warna gold lagi emas. Cocok juga nih.